Salam sahobi, salam sabanang, salam pau ke langi, suhu-suhu pencinta layang-layang api, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kita perhatikan para peserta suhu-suhu pencandu layang-layang sudah berada di Tanah Sirah, Taruko Kalumbu, Kota Padang. Ya, kita perhatikan layang-layang kuning tandan hijau segera dinaikkan, ya sudah meluncur ke angkasa layang-layang kuning tandan hijau pada sore hari ini, hari Jumat, di ronde pertama tanggal 21 Januari 2022. Kondisi angin di sore hari ini bertiup amat kencang, langit cerah. Kita perhatikan ada layang-layang orendis, dan ini layang-layang yang baru naik, putih bintang-bintang yang meluncur ke langit dengan tenang damai. Kita perhatikan ada layang-layang di belakang kuning sompeang, layang-layang merah salempang hitam yang mau naik, ya sudah sukses take off ke angkasa. Oke, bagi pencandu layang-layang, tonton video-video tentang layang-layang dari Kota Padang atau layang-layang danguang khas Padang Pariaman, juga ada di channel Ajo Kreatif. Ya, ini layang-layang kuak merah hitam yang baru saja terbang rendah, agak sedikit trouble. Kembali turun. Layang-layang kuning tandan hitam, layang-layang putih ekor oranye yang mencoba bertahan, layang-layang merah tandan hitam. Kita perhatikan bagaimana bentuk layang-layang ketika angin bertiup amat kencang di langit. Layang-layang cepat meluncur ke depan, sudah sangat tinggi. Layang-layang kita perhatikan di sebagian, ya sudah putus layang-layang kuning tandan hijau yang jauh, putusnya sangat tinggi sekali. Putus ke arah tempat durian atau durian sebatang. Oke, kita lanjut lagi. Layang-layang hitam bis juga dengan gagah sudah berhasil terbang. Untuk yang baru menemukan channel YouTube Ajo Kreatif, silahkan di subscribe, berikan juga like dan komen, serta share ke teman-teman sosial media. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seru tentang layang-layang Kota Padang. Ini layang-layang putih tandan balang. Diperkirakan tinggi layang-layang putih ekor oranye sudah mencapai lebih dari 1 kilometeran, yang meluncur sangat cepat di langit. Untuk pencandu TikTok, Ajo Kreatif juga hadir dengan TikTok @layangpadang. Silahkan tonton video-video pendek tentang layang-layang Kota Padang. Jangan lupa ikuti, berikan like dan komentar. Ya, layang-layang kuak merah hitam sudah putus, tidak sanggup menantang kerasnya angin di sore hari ini.
Coba kita dengarkan sejenak suara benang layang-layang di angin badai. Inilah saat yang amat menegangkan. Peserta sudah berkumpul di depan kayu apit. Sesaat lagi masuk waktu penjurian. Ya, seluruh benang dari layang-layang peserta ini diapit di kayu ini. Pada hitungan ke-10 kayu ini diapitkan. Di waktu diam adalah waktu pemasangan plomber. Ya, tidak ada lagi para peserta berada di depan kayu apit. Posisi layang-layang terkini ada layang-layang orange dan layang putih ekor oranye. Dan inilah panitia. Ini panitia yang menghitung waktu. Karena pada hitungan ke-10 juara pertama akan disebutkan. Kita perhatikan kondisi terkini layang-layang paling tegak tali. Di sebelah kanan ada layang-layang kuak putih coklat yang jauh posisi dari as api. Dan ini layang-layang yang berada di tengah atau as kayu api adalah layang putih tandan balang dan layang-layang putih ekor oranye. Kita perhatikan di langit, layang-layang tepat di atas kepala, inilah posisi layang-layang yang bersaing di tiga besar. Putih tandan ampera di sebagian kanan, di bagian tengah putih tandan oranye, dan layang-layang oranye bis di paling kiri. Dan di sebelah paling kanan sekali ada layang-layang kuak putih coklat yang jauh dari as api. Ya, sampai detik ini belum ada yang bergeser posisi. Masih unggul layang-layang putih tandan ampera, dibayang-bayangi oleh layang-layang putih tandan oranye. Ya, dua layang-layang juara di sore hari ini. Ya, inilah si Ari, sopir dan pemilik layang-layang putih tandan ampera yang di sore hari ini juara pertama. Oke, Ari bersama timnya berusaha menyelamatkan layang-layang agar selamat hingga tambin. Ya, ini layang-layang juara dua putih tandan oranye yang sudah semakin merendah, semakin dekat hadiahnya. Inilah layang-layang terbaik di sore hari ini pada ronde pertama, layang putih tandan balang atau putih tandan ampera. See you, bye bye. Jangan lupa tonton video, akan segera tayang video ronde kedua yang lebih ramai dan lebih seru. Cuplikan ronde kedua.